Komen. Halo penonton setia The Komen. Wih keren penonton setia The Komen. Itu ada di prompter pak. Iya. Tapi di segmen terakhir ini alhamdulillah kita masih ditemani bersama Regina. Wah Regina, kamu udah punya pacar belum? Belum. Wow, belum. Capek ya split tuh ya. Tapi kita tuh ngomongin keahlian-keahlian. Nona selain bisa keahliannya yang kita tahu sekarang bisa berhasil lulus dari SMA itu keahlian lo, butuh keahlian lo. Ya. Keahliannya apa lagi? Ke waktu SMA eskul apa? Teater. Oh teater. Iya. Ben juga teater lo. Oh gitu. Terus dulu apa? Di SMA di mana? Dulu sempat setahun itu di sekolah swasta. Terus kelas 11 sama 12-nya di homeschooling. Oh sama Ben juga sama di homeschooling. Iya. Kita sama yang homeschooling. Iya di homeschooling. Ya. Berarti Nona ini bisa acting. Iya. Tapi kalau orang ini bisa apa kita lihat? Wih. Oh. Ini apa nih? Paskibra yang begini? Paskibra. Mayoret. Mayoret. Ini dia terlihat kayaknya dia petugas kebersihan ya. Memang pak. Oh iya. Memang. Iya, cuma dia gitu tuh. Ini kalau pas tahun baru nih sukanya dia di Brazil, dia main yang pakai api. Oh Rio de Janeiro. Iya tuh. Dia nggak melakukan tugasnya. Iya benar. Malah cari duit aja. Cari duit dia nih. Gimana sih? Oh jalanannya udah bersih pak. Oh jalanannya bersih ngapain ya? Pula lagi keren. Iya udah selesai dia. Iya. Nah itu dia cara dia bawa air ya ini ya. Keren. Iya, itu dia. Menurut kamu dia profesinya apa dia? Juru masak kayaknya. Masak? Enggak. Tukang bersih-bersih ya. Iya betul, hebat sekali. Hebat. Terbakau kayak Ben. Selanjutnya ini ada tukang atur jalanan. Tukang atur jalanan ya? Itu atur jalanan gimana? Ayi. Oke, lalala. Kamu stop. Kamu maju dikit. Iya, oke pas masuk. Ini dia nyolong rompi di mana sih di pasar Senen ya? Kayaknya nih pak. Rompi bapaknya kayaknya nih. Iya benar. Iya. Ini pasti dengar musik Yonglek nih. Yo Yonglek. Kamu tau Yonglek? Rapper. Yo Yonglek ya bacanya ya. Weh tuh Paranawe tuh. Weh. Terus main Tekken. Yus. Kayaknya alik dia orang. Iya. Iya benar. Kamu pernah naik becak? Pernah. Nginjek becek? Pernah. Becek. Wah. Oke deh. Wah. Satu lagi. Iya. Aduh. Ada tukang becak jago akrobat. Iya. Iya benar. Itu dia maksud gua. Lomba balap becak tuh. Keren. Jadi ini bayangan gue soundtracknya adalah lagu anak-anak tapi versi punk nih. Becak, ayo angkut saya. Waduh. Nah. Itu kayak dia nggak ngejot ya? Iya. Itu ini helicak ini. Helicak ya. Oh. Keren. Di Medan ya, Bentor. Di mana sini? Bisa jadi di Medan tuh. Borong-borong tuh katanya kata Damet tuh. Keren kah? Keren. Masih skill ya. Loh nih. Iyalah. Skill banget ini. Tuh, lihat enggak ada yang nonton. Susah loh itu. Udah skillnya begitu enggak ada yang nonton. Iya. Itu lomba becak sudah terselenggara. Kalau yang belum terselenggara namanya lomba apa? Lomba apa? Lomba becok. Besok. Iya. Jaya semangat. Ah, dada aja kamu. Kamu ada aja. Mikir lagi. Kan. Pernah enggak lihat tukang gulali yang kayak gini nih? Kita lihat. Gimana? Oh, keren banget. Oke. Ini funky ya. Yo, ini saking sampai malam enggak ada yang beli itu kayak begitu dia. Iya benar, karena kelamaan, Pak. Itu dia. Kamu pernah makan gulali? Pernah dong. Wah, hebat banget kamu.
Boleh tuh. Pakai lagu Michael Jackson ya? Yoi. Moonwalk. Ini ikut loh. Oh iya, kok bisa ngikut ya? Gulali tuh ya nurut ya? Kayaknya ada arwahnya deh. Buset. Gulali dari neraka. Wih. Itu makin gak higienis itu. Bener pak, kena debu. Udah selesai. Oh, gulali dugem nih, yoi. Kayak nasi uduk dugem kan ada kan? Keren. Gulali itu kan kalau di ini, kalau di Batak namanya apa? Gulalai. Boleh, boleh, boleh. Lumayan. Kenapa nih Danang? Hai dong. Iya, iya. Itu-itu, wah girang liat gua. Selanjutnya ada tukang martabak. Yang keren banget nih atraksinya. Yuk kita lihat tukang martabak yuk. Nih. Keren. Lagunya sih yang paling keren ya bener pak. Aduh lagunya ya Wah. Sementara orang udah kelaparan. Iya, kelaparan jadinya. Ini ditungguin orang ini. Lagi mau warisan. Aduh, nunggu ya. Lama. Oh, dibalikin kecil lagi. Oh iya, iya, iya. Iya, ini ya magicnya tukang martabak tuh ya. Adonan kecil jadi besar gitu. Keren. Kamu kalau martabak suka apa? Kalau martabak kamu sukanya rasa apa? Coklat, coklat. Oh, kamu suka coklat. Kamu suka coklat? Suka. Kalau kita suka kamu. Iya. Nah Gina katanya lagi sibuk siapin kuliah katanya. Penting loh kuliah tuh. Asik. Iya, selain sibuk mau siap-siap kuliah tuh. Sebenarnya kuliahnya enggak tahun ini sih. Tahun depan, soalnya kayak banyak lagi ada kegiatan gitu kan. Apa-apa? Lagi sibuk apa? Syuting gitu. Syuting apa? Sinetron. Oh, yang penting jaga kesehatan ya Pak ya. Kalau syuting sinetron waktu itu Mas Darto sempat loh syuting sinetron tuh. Kapan gue? Ditawarin iya. Kagak boleh. Kan eksklusif di sini saya. Iya, itu dia. Aduh, Bio. Baru terima kasih Regina. Terima kasih. Sukses terus untuk kuliah dan juga karirnya yang non-aktif ya. Terima kasih. Regina, salam buat Emping ya. Rengginang. Gila. Itu dari tadi. Terima kasih Dut Endus. Episode selanjutnya jangan ditonton. Untuk apa nonton? Ya komen. Ada yang mau sama kamu atau kamunya picky kali? Ya nggak tahu deh. Itu... Bintang-bintang apa bintang? Coba. Oh, iya, bintang. Sagittarius. Sagittarius. Oh, gimana emang? Tunggu deh. Oh mantan gue yang inget lu kakak Torak. Yeah. Oh iya kan? Iya sebelum kan gue nikung lu ya? Iya.